Pemirsa, bayi perempuan ditemukan warga di Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor masih lengkap dengan ari-ari. Bayi yang ditemukan di semak belukar tersebut dirawat bidan setempat. Warga Desa Cijunjung, Sukaraja, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan sosok bayi perempuan yang baru dilahirkan dengan tali ari-ari masih menempel. Penemuan bayi bermula saat warga mendengar suara tangisan berasal dari semak belukar perkebunan. Selanjutnya penemuan dilaporkan pada ketua RT setempat hingga Polsek Sukaraja. Bayi tersebut diduga hasil hubungan gelap hingga dibuang untuk menutupi aib. Bayi selanjutnya dibawa ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan intensif. Saksi tersebut menginformasikan kepada ketua RT dan RW kemudian langsung menginformasikan ke kami selaku bagian timas, dan untuk penanganan selanjutnya bayi perempuan tersebut kami bawa ke bidan desa yaitu. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayi malang tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews.